Halo semua, salam sejahtera buat kita. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita dapat jalankan aktivitas kita dengan baik. Tutorial kita kali ini adalah bagaimana membuat peta dari rute perjalanan kita dengan menggunakan PowerPoint. Baiklah, kita langsung saja saksikan videonya. Setelah PowerPoint kita terbuka, pertama-tama kita pilih dulu new slide, kita pilih blank, kita hapus saja slide yang pertama. Kemudian kita pilih insert, kita pilih picture, kita akan mengambil gambar pada komputer kita pilih saja device. Kemudian kita pilih ini, peta Indonesia. Lalu kita pilih insert. Kemudian kita tentukan tempat-tempat atau kota-kota yang akan kita tuju. Kita pilih insert. Kita pilih shapes. Kita pilih oval. Kita gambarkan di sini. Tekan tombol shift agar bundar sempurna. Kita perkecil sedikit. Kemudian kita pilih shape fill. Kita pilih warna merah ini, misalnya merah marun. Untuk garis tepinya kita pilih shape outline. Kita pilih saja yang warna kuning. Kita copy dulu sebanyak jumlah lokasi yang akan kita tuju. Kita tekan saja Ctrl lalu D. Kemudian kita geser, misalnya kita akan berkunjung ke kota Medan. Kita taruh di sini. Kemudian ke kota Pontianak, kita taruh di sini. Lalu kota Manado, kota Jayapura, sini, kota Kupang, kurang satu kita copy lagi. Lalu kota Makassar. Untuk kota Jakarta, karena ibu kota negara, jadi bentuknya segi empat. Kita pilih insert, kita pilih shapes, kita pilih rectangle. Kita gambarkan di sini. Kita beri warna merah dan garis tepinya warna kuning. Kemudian kita akan memberikan jalur garis putus-putus. Caranya kita pilih insert, kita pilih shapes, kita pilih curve, lalu kita buat jalurnya dari sini ke dari Medan ke Pontianak, Pontianak ke Manado, Manado ke Jayapura, Jayapura ke Kupang, dan Kupang ke Makassar, lalu Makassar Jakarta, Jakarta, Medan. Kita tekan tombol escape. Kemudian kita akan merubah garisnya. Kita pilih shape outline. Kita pilih dashes. Kita pilih garis yang putus-putus ini. Kemudian kita pilih lagi insert. Kita pilih shapes. Kita pilih yang ini, teardrop. Kita gambarkan, tekan tombol shift, kemudian kita putar, kita tarik titik kuning ini agar lebih panjang. Kemudian kita akan memberi warna. Untuk shape-nya kita pilih saja warna merah, lalu untuk garisnya kita pilih juga warna kuning. Kemudian kita pilih insert lagi,
kita pilih shapes, kita pilih oval, kita gambarkan di sini, kita tempatkan di tengah, kita perbesar sedikit. Kemudian kita pilih shape fill, kita ganti warnanya jadi kuning. Lalu garis tepinya kita pilih no outline. Kita blok kedua-duanya. Kita tekan saja tombol shift, lalu kita klik kedua shape-nya. Kita pilih group object, kita pilih group. Jadi misalnya kita akan start mulai dari Makassar. Kemudian kita akan masukkan animasi. Kita pilih dulu animation. Kita pilih add animation, lalu kita pilih zoom. Kemudian kita akan membuat jalurnya. Kita pilih add animation. Kita pilih custom path. Kita mulai dari sini. Lalu kita klik dua kali. Kemudian kita pilih lagi add animation, kita pilih lagi custom path, kita mulai dari sini, kita buat jalur. Kita klik dua kali, lakukan hal yang serupa sampai seluruhnya tersambung. Dan terakhir kita kembali ke Makassar. Kita atur dulu animation path-nya, pilih animation path. Kemudian kita atur. Jadi untuk animasi zoom pada grup 21, kita pilih after previous. Kemudian durasinya kita naikkan misalnya 1 detik. Lalu kita klik pada animasi custom path, yaitu nomor 1, kita tekan tombol shift, kita seleksi lagi yang nomor 7, kita atur startnya jadi after previous, durasinya kita ganti jadi 5, kemudian kita pilih insert. Kita pilih word art, kita pilih ini misalnya, kita tuliskan misalnya start, kita blok dulu, kita pilih home, kita ganti bentuk hurufnya, misalnya pakai ini, stone, lalu kita rubah ukurannya, misalnya saja kita pakai 28, lalu kita ganti warna teksnya, kita pilih ini, misalnya kita beri warna hijau, kita tempatkan di atas sini. Kemudian kita akan memberikan animasi, kita pilih animation, kita pilih add animation, kita pilih ini saja zoom, kita pilih lagi add animation, kita scroll ke bawah, kita pilih yang zoom untuk exit, yang ini, lalu kita atur dulu, jadi yang ini nanti muncul sebelum melakukan perjalanan, jadi kita klik ini, tekan tombol shift, lalu kita pilih yang zoom exit, kita naikkan di atas ini. Untuk startnya kita ganti after previous, lalu kita pilih yang animasi keluar, delaynya kita tambah menjadi 3, lalu kita klik di luar, jadi seperti ini. Kemudian kita akan membuat gambar dan teks untuk masing-masing tempatnya, jadi kita pilih saja enter, kita pilih save, kita pilih oval, kita gambarkan. Untuk ukurannya, pada ketinggian kita beri saja 5 cm. Kemudian untuk menyamping, kita pilih juga 5. Kemudian kita hilangkan garis tepinya, kita pilih shape outline, pilih no outline. Lalu kita berikan efek, kita pilih shape effect, kita pilih shadow, lalu bottom left. Kemudian kita pilih shape fill,
kita pilih picture, jadi kita akan memasukkan gambar. Kita akan mengambil gambar dari internet, jadi kita pilih online pictures. Kita ketikkan di pencarian kita misalnya Makassar, kita enter. Untuk kota Makassar misalnya kita pakai icon yang ini, lalu kita pilih insert. Kemudian kita akan memberikan gambar pada seluruh lokasi, jadi kita copy saja. Kita tekan tombol control dan kita drag. Tekan lagi tombol control dan drag. Kemudian kita ganti gambarnya sesuai dengan icon dari kota-kota yang ingin kita kunjungi. Misalnya untuk Jakarta, kita pilih save file, kita pilih pictures, kita pilih online pictures, kita ketikkan Jakarta, kemudian enter. Untuk Jakarta misalnya kita pakai icon yang ini, bundaran HI, lalu kita pilih insert. Lalu kita ke kota Medan, kita pilih save file, kita pilih pictures, kita pilih online pictures, kita ketikkan saja Medan di kolom pencarian, kemudian enter. Kita pilih saja misalnya yang ini, kemudian insert. Lakukan hal yang serupa pada kota-kota yang lain. Kemudian kita akan memberikan nama pada kota-kotanya. Copy saja teks dari tulisan start ini. Kita tekan Ctrl D. Kemudian kita geser misalnya ke sini, ke kota Makassar. Kita ganti teksnya menjadi Makassar. Jika teksnya terlalu besar, kita bisa kecilkan. Kita pilih home, lalu kita kecilkan di bagian hurufnya. Misalnya kita pakai huruf yang 20 poin. Lalu kita bisa ganti warnanya. Kita ganti saja dengan warna kuning. Lalu kita copy lagi sebanyak 6 buah. Kita tekan saja Ctrl D. Kita tempatkan ke semua lokasi. Lalu kita ganti teksnya. Ini adalah kota Kupang. Lalu yang ini Jayapura. Ini Manado. Yang ini Pontianak. Yang ini Medan. Dan yang ini Jakarta. Lalu kita grupkan gambar dan teksnya. Kita seleksi dulu teksnya, lalu kita tekan tombol shift, kita pilih pada gambarnya. Kemudian kita pilih save format, kita pilih group object, lalu kita group. Untuk yang ini juga, kita tekan tombol shift, lalu pilih pada teksnya. Kita pilih group object, lalu pilih group. Lakukan hal yang sama pada seluruh gambarnya. Kemudian kita akan memberikan animasi. Kita pilih dulu kota Makassar. Kemudian kita pilih animation. Kita pilih add animation. Untuk add trends atau masuknya kita pilih zoom. Kita atur di sini. Kita pilih after previous. Durasinya kita biarkan 0,5. Kemudian kita pilih lagi add animation. Kita pilih yang exit ini. Lalu kita pilih zoom. Kita atur lagi di sini. Untuk startnya kita pilih after previous,
durasinya kita biarkan. Untuk delay-nya kita ketikkan saja 3. Kita seleksi lagi pada kota Makassar. Kita pilih Animation Painter. Lalu kita klik ke Jakarta. Kita pilih lagi Animation Painter. Kita klik di Medan. Kita pilih lagi Animation Painter. Kita klik di Pontianak. Lakukan hal yang serupa pada seluruh gambar. Setelah seluruhnya kita berikan animasi, kita lihat lagi ke Animation Paint-nya. Kita pilih Animation Paint. Kita lihat di sini. Kita akan mengaturnya kembali jadi untuk Makassar yang 7. Kita geser ke atas, kita letakkan di atas tepat di bawah grup 21. Kemudian kita pilih yang Jakarta. Kita geser. Kita letakkan di bawah custom page pertama pada grup 21. Lalu kita pilih yang Medan. Kita geser lagi ke atas, kita tempatkan di bawah animasi custom page pada grup 21. Kita pilih Pontianak. Kita letakkan di bawah custom page ketiga. Lalu Manado di bawah custom page keempat. Jayapura di bawah custom page kelima. Kemudian kita copykan teks pada tulisan start. Kita tekan saja Ctrl D. Kemudian kita ganti jadi finish. Kita ganti warnanya jadi merah. Kita tempatkan di sini. Lalu kita akan memberikan judul. Kita pilih saja insert. Kita pilih word art. Kita pilih yang ini saja. Kita ketikkan misalnya keliling Indonesia. Kita letakkan di tengah. Kita ganti jenis hurufnya. Kita pilih home. Kita pilih misalnya yang ini juga, desktop. Kemudian kita ganti warnanya. Kita pilih saja save format. Lalu kita pilih text fill. Kita pilih gradient. Lalu pilih mode gradient. Kita pilih gradient fill. Kita ganti warnanya. Misalnya ini kita buat warna 20 dah. Lalu stop kedua kita buat warna putih. Yang stop ketiga kita buat abu-abu lebih gelap. Stop keempat kita buat lagi yang lebih gelap. Kemudian kita akan memberikan efek. Kita pilih saja yang ini, text effect. Misalnya kita akan memberikan reflection. Kita pilih pada reflection misalnya saja yang ini. Kemudian kita akan memberikan animasi. Kita klik dulu ini, kita aktifkan. Lalu kita klik pada garis putusnya. Kita pilih animation. Kita pilih add animation. Kita pilih yang entrance ini, yaitu animasi zoom. Kita biarkan saja on click. Durasinya kita tambah misalnya 1 detik. Kita lihat pada animation pen. Karena berada paling bawah, kita naikkan ke atas. Jadi pada yang pertama, kita lihat slideshow-nya. Sekian tutorial kita kali ini. Semoga
semoga saja bisa bermanfaat. Terima kasih, Tuhan.